Halo, apa kabar semuanya? Kali ini gue mau unboxing Givom Airbit 10. Portable speaker with speakerphone, ada Bluetooth, super bass-nya, ada speakerphone dan 6 jam penggunaan kurang lebih. Nah, di sini kalian lihat ada splash proof, ya artinya hanya bisa kena cipratan, jadi jangan, dia juga waterproof ya. Ada suction cup-nya juga, ada bike mode, bisa dipasang di handlebar sepeda atau di tongsis juga bisa terbuka. Nah, ini speakernya. Kartu garansi. Kita buka. Manual book. Suction cup-nya. Auxiliary cable. Kabel gagal untuk ngecharge. Oke, kita. Oh, ini dia handlebar-nya. Kita coba connect Bluetooth. Jangan, ini dipasang dulu. Oke. Tempel aja di sini lah. Kita nyalain. Bluetooth on. Nah, device Airbit 10. Oke, dia sudah connect ya. Kita tes lagunya. Lumayan. Sekarang kita matikan Bluetooth-nya, kita coba auxiliary cable-nya. Jadi guys, dia di sini tuh ada tempat untuk auxiliary sama untuk charge. Nah, di sini tombol volume, play dan tombol power. Nah, ini tombol lubang untuk auxiliary. Sip. Kita kecilkan dulu, kita play. Ini kaca, kita bisa lihat. Tempel, nyalain. Kita sambung ke Bluetooth-nya. Connect. Sekarang kalau mau ngecharge, dimatikan dulu. Colok kabel datanya. Kalau posisi ngecharge, dia itu warnanya merah. Merah. Oke. Sekarang kita mau coba ini dipasang. Anggaplah ini stang sepeda ya atau apapun. Kita coba pasang di sini yang besar.
Nah, ini terbuat dari plastik, jadi kalian harus hati-hati supaya tidak patah. Karena ini terbuat dari plastik. Ya. Jadi kayak gini guys, kalau di handle sepeda misalkan atau di manapun lah, besi manapun. Oke, teman-teman, itu unboxing sekaligus review dari gua tentang speaker Givoom Airbeat 10 atau Airbeat 10. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye.